Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aulia E. Kali ini saya mau bikin sate ya, sate seafood. Nah, di sini aku udah ada bahannya ya. Ada bakso ikan ya. Semuanya 6 butir dan juga sosis ada 3 butir, 3 atau 3 batang ya. Ini sudah saya potong seperti ini ya, menurut selera. Kalau kalian mau potong lebih besar boleh silakan. Nah, ini saya sudah siapkan tusuknya ya. Nah, tusuknya aku beli dan ini udah saya potong ya menurut teflonnya ya, biar bisa masuk teflon. Kemudian saya akan tusuk satu per satu ya, menurut selera juga. Kalian mau kombinasi atau mau sendiri-sendiri silahkan ya. Nah, saya satu bakso ikan, satu potong sosis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau isian menurut selera juga ya, teman-teman mau lebih banyak juga silahkan. Nah, kita akan lakukan seperti ini sampai selesai ya. Nah, ini hasilnya ya, udah saya tusuk semuanya jadi 6 tusuk ya, dan ini pas lah ya buat majikan aku, cukup lah ya. Kemudian saya akan siapkan. Nah, kita akan bikin kecap untuk olesan ya. Cukup simpel sekali. Ini ada kecap manis ya. Pakai kecap manis. Nah, 1 sendok. Ini ada saus tomat. Menurut selera karena ini tinggal sedikit ya. Aku akan tuang semua. Nah, sekitar 1 sendok ya. Karena terus ini saus pedas ya. Saya pakai 1 sendok aja. Terus ini kecap asin ya. Kecap asin aku pakai 1 sendok. Dan kita tambahkan gula pasir ya. Nah, aku tambahkan 1 sendok. Saya ada tambahkan merica ya. Secukupnya saja. Kalau yang nggak mau boleh di skip. Terus ini minyak goreng ya, saya pakai minyak goreng 1 sendok aja. Dan saya ada tambahin bawang ya. Nah, saya pakai 2 ya. Saya kita akan cincang ya. Nah, kita akan campurkan ya bawangnya seperti ini. Kemudian kita aduk ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ya, cincang bawang buat sayur hijau. Nah, aku ada sayur pak choy ya. Nah, ini beli 1/2 kilo ya. Ini udah bersih ya, udah dicuci ya, itu bersih. Nah, bersih sekali. Kita akan cincang bawang putih, bawang geprek ya namanya. Kita mulai bakar sosis. Ini panjang sendiri ya. Daun ini ya, kita akan taruh kiri.
Nah, ini untuk majikan ya, bagian aku di teflon. Tadi ya, yang lebih akar status akan dinaik sedikit. Wah, kelihatan enak banget ya. Nah, seperti biasa ya, aku masaknya setengah matang aja karena nanti diangkatin lagi ya. Kita matiin kompornya aja dulu. Terus seperti ini ya. Kan nanti kalau bujangku pulang angetin. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini ya, masak menu majikan ya yang enak, bakar sosis bakso ikan ya, sama sayur pakcoy. Pakcoy bukan pakjo. Pakcoy. Nah, sekian dulu ya video aku. Jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya, dan jangan lupa selalu dukung ya di channel aku. Saya tunggu ya komen-komennya, supportnya ya. Terima kasih. Sekian dulu, wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak sayur pakcoy dumai. See you, gigitan.